Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Nelly Arif. Pada video kali ini saya akan mereview pohon lengkeng yang ditanam di dalam pot. Nah, ini lengkengnya. Berapa waktu yang lewat? Mungkin sekitar 1 bulanan. Lengkengnya ini sempat mengalami kerontokan daunnya semua ini tiba-tiba layu menguning nih. Kemudian selanjutnya saya putuskan untuk mematahkan beberapa dahan ini, saya patahkan, kemudian yang lain juga saya patahkan, ini bekas patahannya. Dan itu patahan juga, jadi ada beberapa bagian yang saya patahkan. Ternyata ini berhasil, lihat, tumbuh tunas-tunas baru, daun baru. Ini daun baru. Saya sempat membaca literatur bahwa ini semacam penyakit yang lama-kelamaan bisa menyebabkan tanaman menjadi mati total. Alhamdulillah sampai saat ini rupanya tanaman lengkeng ini masih tetap bisa tumbuh dengan baik. Lihat, sudah banyak tunasnya di setiap ujung dari dahan yang ada. Ini seperti ini. Umur lengkeng ini kurang lebih 2 tahun. Lebih 2 tahun, tapi belum berbuah. Jadi, sekarang ini saya dokumentasikan. Beginilah bentuknya. Jadi begitu ya, tanamannya seperti ini sekarang. Tunas-tunas sudah banyak yang muncul. Cara saya mengatasi krisis atau depresi pada tanaman ini kemarin, daunnya menjadi layu kuning dan sepertinya akan mati lama-kelamaan. Ini contohnya ya, contoh dahan-dahan yang sudah saya patahkan sebulan yang lewat. Sekarang tumbuh lagi tunas-tunas baru seperti ini, ditanam di dalam pot seperti ini, ditanam di dalam pot juga sudah dikasih kotoran kambing. Kita akan lihat bagaimana daya hidup tanaman lengkeng ini selama ditanam di pot, apakah bisa berbuah atau tidak. Oke, ini penampakannya.